Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Kita menyambung kembali perkongsian kita dalam hadis Mukhtar, pilihan fadail amal, dan kita sampai kepada hadis yang ke-57. Hadis yang ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-57. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika solat sudah diserukan, maka janganlah tergesa-gesa mendatanginya. Datangilah solat dengan keadaan tenang. Posisi apa sahaja yang kalian dapati, maka ikutilah solat. Kemudian sempurnakanlah bagian yang terlewat. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berniat hendak solat, maka sudah ia dianggap sebagai orang yang solat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, ya. Jadi ketika Nabi SAW mendapat syariat sembahyang, Nabi dapat syariat sembahyang iaitu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW mendapat kewajipan ibadah solat. Kemudian cara mana nak buat solat, Jibril datang mengajar Nabi SAW. Di mana Jibril datang mengajar tempat solat? Di mana tempat dia? Kalau kita tengok Kaabah, ada Multazam, ada pintu Kaabah kan? Sebelah kanan. Sebelah kanan, eh? Bukan kat pintu tu. Sebelah kanan. Di situ Jibril AS mengajar Nabi SAW macam mana gerakkan sembahyang tu. Ketika Isra' dan Mi'raj, maksudnya ketika Isra' dan Mi'raj dapat kewajipan sembahyang, kaedah sembahyang macam mana, Jibril datang ajar. Tempatnya adalah dekat Kaabah tu, kat pintu tu, kat belah kanan pintu tu, kat tepi situ tu. Okey. Jadi arahnya mana? Arahnya adalah ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kiblat pertama. Jadi Nabi SAW mendapat solat, kemudian Nabi mula mengajarkan orang solat. Kiblatnya mana? Ke Baitul Maqdis. Jadi sampai Nabi SAW kemudian berhijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, waktu tu Nabi tengah sembahyang dekat Masjid Qiblatain. Qiblatain ni maknanya dua kiblat. Jadi maknanya tengah menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat. Baitullah ni dulu untuk ibadah haji, sembahyang Baitul Maqdis. Tapi hari ini fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kamu palingkan ke Baitullah juga. Jadi Baitullah ada dua dia punya keistimewaan sekarang, satu ibadah haji, satu lagi ibadah sembahyang. Nah, dulu ibadah solat sana saja. Ibadah haji sini. Kan sekarang dua-dua, solat dan juga haji, tempat yang sama, Kaabah. Jadi turun ayat fawali wajhaka syatran masjidil haram. Jadi stage pertama Nabi ajar para sahabat sembahyang. Stage kedua, sembahyang berjamaah. Oh, Nabi cerita banyak kelebihan solat berjamaah. Dalam hadis yang lepas kita belajar, solat berjamaah, satu solat sama dengan 27 kali solat. 27 kali solat, eh. Siapa yang tak nak solat jamaah, buat 27 kali. Kan? Solat zuhur kejap lagi. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10 kali. Allahu akbar. Anak kita tanya, "Eh, mak, banyak sembahyang, mak?" "Aku malas solat jemaah, nak debat 27 kali zuhur ni." Cuba buat 27 kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi solat berjemaah, satu solat 27 solat. Kalau tak buat rugi, eh. Rugi lah. Kalau tak nak buat, buat 27 kali sembahyang. Okey. Stage kedua, solat berjemaah. Sama-sama sembahyang berjemaah. Stage kedua. Jadi banyak hadis-hadis mengenai solat jemaah. Sahabat terlalu suka nak sembahyang, sahabat terlalu suka nak sembahyang berjemaah. Jadi ada sahabat
dia datang terlambat. Katakan masjid depanlah, pintu tu depan, depan saya pintu ni katalah itu tempat imam, katakan tempat saya ni adalah hujung masjid. Jadi dia datang lambat. Jadi Rasulullah SAW dah sembahyang, dah solat rukuk maknanya takrifan rakaat ni, rakaat satu rakaat takrifannya adalah satu rukuk. Rakaat tu maknanya rukuk Jadi takrifan kita mendapat rakaat, kita dapat rukuk bersama imam. Itu takrifan mendapat rakaat. Ya rukuk, rakaat-rakaat ni empat rakaat, empat kali rukuk. Dia bukan sujud, sebab sujud ada dua kali setiap rakaat. Jadi takrifan kita mendapat rakaat, kita sempat rukuk bersama imam. Jadi Rasulullah SAW telah bersolat, mengimamkan depan. Sahabat ni datang lambat, Rasul dah rukuk. Jadi dia masuk sembahyang, masuk pintu masjid, Masjidil Nabawi waktu tu, terus Allahu Akbar, terus rukuk macam ni. Allahu Akbar. Kemudian dia jalan pelan-pelan. Dia jalan pelan-pelan. Okey. Habis solat Nabi tahu Nabi tahu. Maka Nabi ucapkan hadis ni. Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah meriwayatkan, jika solat sudah diserukan, jangan tergesa-gesa mendatanginya. Tergesa-gesa tu maknanya bukan tergesa-gesa kalau dia di rumah, tergesa-gesalah. Dah tergesa-gesa tu nak kejar rukuk tu. Sampai depan pintu dah. Dah rukuk macam tu ikut pelan-pelan jalan bukan. Mana jangan tergesa-gesa lah. Okay? Datanglah solat dan keadaan tenang. Dah rukuk-rukuk, relax je. Kan? Maka apa yang kalian dapat ikutlah solat tu. Mungkin nanti imam dah sujud, kita pun Allahu Akbar, ikut terus. Kan? Kemudian sempurnakanlah bahagian yang terlewat. Yang mana kurang rakaat, sempurnakanlah. Tak perlulah lari-lari-lari-lari, Allah, kita berukuk terus. Kan? Maknanya tak perlu macam itu. Sesungguhnya kalau kita datang sembahyang, niat kita berjamaah tetapi terlambat. Contoh sekarang, parking contohnya kan. Ataupun hujan. Walaupun kita masbuk ataupun datang tu dah terlambat, diberi pahala macam kita sempurnakan sembahyang tu. Itu kelebihan. Umat Muhammad ni ada kelebihan antaranya apa? Kalau kita dah biasa istiqamah. Istiqamah tu maknanya kita konsisten membuat sesuatu benda. Konsisten kita buat sesuatu benda. Tiba-tiba kita tak dapat buat benda tu kerana terhalang dengan sesuatu. Tetap diberi pahala kita buat benda tu. Contoh, kita dah biasa solat tahajud. Kita konsistenkan solat tahajud. Tiba-tiba sakit, tak boleh nak bangun. Walaupun kita tak boleh buat, diberi pahala kita buat. Dan kita dah solat, biasa solat awal berjamaah. Tiba-tiba terlambat, tetap pahala tu Allah bagi kita. Solat tu. Maka Nabi kata, tenang-tenang. Tenang-tenang di sini, maknanya jangan kita nak kejar sampai kurang sempurna. Dan tenang di sini bukan maknanya tenang langsung tak pergi solat jemaah. Ada hadis dalil, ada dalil apa? Tak dalilnya. Tak perlu tergesa-gesa solat jemaah. Dapat-dapat, tak dapat dah lah. Bukan itu maksud hadis ni. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Hadis sahih, kupasan tidak sahih, tak jadi sahih. Banyak hari ni kawan, ni dalil, tengok ni dalil. Padahal dia tafsir, dia mentafsirkan dengan kepahaman yang salah. Hadis tu sahih. Tengok ni hadis sahih ni. Awak bida'ah tau, buat maulid Nabi ni, tengok hadis ni kan. Hadis sahih, kupasan tak sahih, maka itu tidak sahih. Tengok ni, awak sasat ni, awak bida'ah ni, tengok ni, ni dalil ni, hadis sahih ni kan. Tapi kupasan dia tidak sahih. Sebab tu kupasan satu hadis, bukan kita tengok, kita tengok maksud, kemudian kita pun terjemah suku-suku kita. Kena tengok terjemah orang yang faham, ahli ilmu, sebab dia adalah dalam perkataan ataupun lafaz dalam bahasa Arab. So kena faham. Dan kalau tak, takut kita suka-suka terjemah, maka takut kita pening dan salah tafsir. Salah tafsir itu yang takut kefahaman salah.